kita petir aja supaya cepet. Oke. Oke, langsung selesai guys. Instan banget ya. Langsung mati dia. Halo PV Game Lovers, balik lagi sama gue Dinan di channel DMG, Dinan Midnight Gaming. Pada kesempatan kali ini guys ya, gue akan memperkenalkan satu game yang gue baru download ya. Belum lama ini gue baru download. Ini adalah Warcraft Rumble guys. Nama lengkapnya Warcraft Arclight Rumble. Nah, di sini ini guys ya, game ini udah gue tunggu-tunggu selama 1 tahun lebih guys. Dia beta testernya lama sekali, karena memang itulah ikonnya dari Blizzard Entertainment guys ya. Nah, di sini di Blizzard ini mereka punya moto di mana bahwa mereka akan rilis tapi dia nggak akan kasih tenggat waktunya. Jadi mereka akan habis-habisan mentes ini game sampai benar-benar udah kuat, udah optimis, udah bagus banget dan bebas dari bug, guys. Seharusnya memang seperti itu dari dulu ya game Blizzard ini ya. Game Warcraft ini, guys. Oleh karena itu, gue udah gak sabar banget guys untuk mainin game ini guys ya. Oke, kita langsung play aja guys. Game udah gue tunggu banget nih guys ya. Kita lihat sedikit demi sedikit nih game ya, dari awal sampai akhir. Oke, Warcraft. Dia versinya ini ya, bukan ke samping ya, tapi berdiri ya. Portrait ya. Apakah ada suaranya? Ada suaranya guys ya. Ini kelihatannya ada pop ya. Join the cause. Okay. Mainnya begini ya. Kita coba start. Oke, ini ada troll guys. Kita kasih troll. Oke, ini mirip gitu ya. Kita main pakai keyboard. Okay. Sama ini kayak Clash Royale ya. Ini kita bisa tambahan sesuai dengan RNG ya, sama seperti ini deh ya guys ya. Clash Royale guys, tapi kita harus bunuh bos dia guys. Ada nol, ada Gridpoint Rider, ada Tol, ada Tol. Oke, time for XP, combat XP ada. Maksudnya gini, oke, dapat Tolnya naik level. Das Dingo, oke. Continue. Ah, masih update lagi ya, masih ada download lagi di dalamnya, jadi dia nggak dipenuhin download semua di awal guys ya, tapi ya sedikit demi sedikit. Oke okay, guys, akhirnya beres ya loadingnya. Win battle to make progress, reward daily, you just earn progress for defeating bad good. Oke okay. Let's go win some more, kita coba aja langsung. Oh, dia tipenya mirip-mirip itu ya, game kartu dia ya. Sama lawan yang ini dulu. Ada cerita, ada story-nya guys dia guys. Kita tunggu lagi loading-nya. Okay. Bukan untuk genol sih, tapi kayak genol. Oh, musuhnya ada, juga ada ayam. Combo. Oke, oke. Paham itu mah. Ada goldmine di sana. Kita pakai goblin goldmine ya. Oh, ternyata bisa ngambil gold. Gak tau buat apa goldmine ya. Oh, akhirnya mirip-mirip. Gue jadi kayak inget dulu gue suka main game Clash Royale ya. Dia bisa di mana aja ya? Bisa langsung di sini guys ya, karena udah mati ya.
kenapa gue punya pesawat dan gue ini. Oke, kita coba lagi. Ini belum bisa ngatur, masih harus ikutin terus ya. Berapa pun di sini. Oke, seperti lawan laba-laba. Kalau kita pause gimana? Oh, biar ada settingan di sini. Setting musik, sound effect. Ada settingan grafik ya. Bisa surrender juga rupanya. Ada restart dan surrender, oke. Kita jalanin aja dulu. Aku belum paham sini. Bisa digeser guys ya, digeser. Oh ini, apa harus begini ya? Di sini kejauhan kalau seperti ini. Oh bisa langsung di situ. Gak bisa guys ya. Buat apa ini? Bisa, bisa. Langsung di sini aja ya. Lebih dekat. Kenapa musuhnya pakai ayam-ayam ini ya? Kayaknya gue mesti combo dulu nih, mesti sabar dulu, nggak bisa asal-asalan main di sini. Kita tungguin ya. Oh jadi berat ini, biasanya gampang. Kita kasih lagi buat ambil gold mine ya. Aduh salah pencet, harusnya masuk sini ya, kejauhan dari itu. Langsung sini. Oke selesai ya. Level Griffon Rider, oke. Oke, kita lanjut. Bisa ada klaim ini ya. Unlock nih. Jaina Blood Metal Nose atau Ren. Waduh, kayaknya keren Jaina sih sebenarnya ya. Jaina udah terkenal banget nih. Siapa nih first leader-nya nih guys? Coba kita baca dulu ya. Lihat dulu skill-nya. Oh ini Black Mage.
Apa ini Joker Show? Oke. Bagus juga. Serangannya area ya, ya. Yang ini sepertinya jarak deket nih. Oh, enggak juga. Ini naik naga keren sih. Langsung mati. Oh, mati. Dia hidup lagi ya. Jadi jarak deket. Coba kita Jaina. Makanya cuma 3 di sini. Keren sih Jaina, keren sih memang. Tapi cuma 3 ya guys ya. Aduh, aku bingung guys. Ini 4, ini pakainya sampai 6. Red Black Hand. Sepertinya yang ini sih keren, Red Black Hand nih keren. Oke guys ya, gue coba pilih mungkin Red Black Hand. Flying Troops, Flying AOE. Ini Jaina ya, Jaina aja lebih bagus ya. Gua ambil first leader gua sebagai Jaina. Oke, okay, nice. Wah, spotter gua berubah jadi cewek lagi. Langsung level 2, oke. Okay. Buat kita lanjut ke Dogmaster ya kali ini ya. Master. You can change the direction of Switch Great Minis. Oke. Okay. Ini bisa kita change ya. Oke, okay, kita mulai dulu ya. Sebenarnya kurang jarak dekat sih. Bagus yang Black Hand tadi ya. Aduh, gua salah. Mestinya dia yang ini ya. Ayo Jaina, Jaina. Bantu pakai ini guys. Aduh, tinggal bosnya. Kita lanjutin di sini pakai genolnya. Aduh di situ tapi bahannya ya ada tukang lempar ya. Kita jangan lewat situ ya kalau gitu ya. Energi lebih tepatnya guys ya. Wah dipindah ininya, lemparnya. Aduh langsung mati gila kena lemparan itu. Lemparan ya. Kita langsung di sini aja deh. Biarin aja markas, biarin aja. Harusnya dia mati sih sama markas. Oke, dia pindah. Dia udah pindah, guys. Nah, saatnya menyerang ya di sini ya. Kenapa di situ? Oke, mati ya bosnya harusnya. Oke. Itu pengganggunya nggak bisa dibunuh soalnya. Oke, troll lagi yang dapat XP-nya ya, guys. Oke, kita lihat lagi ya. Ini udah dapet. Kita coba selesain dulu yang ini. Morgan the Collector. Nah, ini bandit, guys. Udah sering lihat ini dulu di... Kalau untuk penggemar Warcraft ya, udah jelas ini sering banget nih. Karakter-karakter kayak ini kalian lihat gitu. Udah banyak di sini. Kita tunggu lagi loadingnya. Ya, loadingnya annoying ya. Tapi, gak terlalu lama. Kita kecilin ya suaranya ya. Karena terlalu besar suaranya, guys ya. Oke, kita lanjut lagi, guys. Di sini. Ah. Di situ ada ini ya.
Dia ngambil apa itu? Aduh, oke, nggak masalah. Aduh, kenapa beginian semua lagi di sini? Gue butuh banget jarak deket, guys ya. Kita pakai sekumpulan orang. Ya ya ya, mari semua, mantap. Langsung aja pakai yang ini, guys, buat cepetin. Langsung sekarat Zena gue. Aduh, di situ lawannya agak susah ya. Aduh, gue harus tahan sebelah sini kayaknya. Oke, sekarang gue lawan itunya. Gak apa-apa lah, pakai ini aja. Sebentar lagi mati tuh. Maksudnya gue pilih salah satu wilayah aja yang gue serang ya. Tapi ini kayaknya kejauhan jaraknya. Gue lebih prefer yang ini deh, lewat tempat ini. Nah, itu juga udah bangun dia ya. Bisa lari sini jadinya, harusnya. Oh iya, ini pilihan paling tepat guys ya. Gue salah dari awal. Lebih baik gue tunggu dulu. Oke, langsung aja deh. Sayang banget. Masukkan gue. Biar lebih cepat ya menangnya ya. Aduh, ternyata nggak cukup kuat. Sabar. Ambil aja, nggak masalah, gue nggak pentingin itu lagi, udah. Ini. Kita tunggu satu wave ya, satu wave untuk ngebantai mereka. Biarin maju. Caranya begitu, biarin maju aja. Gue adain di sini. Sepeda rugi ya, genolnya. Oke, di sini gue baru munculin. Itu satu kali pukul semua, kan? Skip aja. Oh, salah, gue mesti pakai ini. Oke, nice. Gak, gue tapi udah ambil, pecat. Tapi udah menang. Oke, nice. Level 2, genolnya naik. Lumayan, genolnya bisa naik ya. Loading lagi, kita tunggu aja. Oke, ini udah ya, kita ambil, kita lanjut lagi. Waduh. Nah, ini grid. Oh. Info. Build your collection. Upgrade the rarities, build, oke. By chance your option by shuffling item in same row and column. Ini gimana sih ini? Wah, ini bisa beli-beli beginian, guys. Ini gue butuh jarak dekat sih. Ini jarak jauh lagi kayaknya ya. Ini jarak dekat nih. Sama ini ya. Footman. Footman pakai mahal amat. 5. Holder 3. Dilihat juga ya kemampuannya ya. Coba. Oh, footman-nya rame, guys. 4 orang. Wajar ya kalau harganya mahal ya. Apakah enak ya beli ya? Gue coba beli deh satu. Yang footman armor palang ini. Wih, mantap, gue dapet footman, guys. Langsung level 2 ya? Gak tau kenapa. Free gift. Oke, free gift. Nice. Oke, genol gue naik level lagi, guys. Mantap, mantap. Coba gue mau lihat. Nah, ini kita bisa atur deck kita, guys ya. Nah, kebetulan decknya ini bisa, guys ya. Ada ininya ya. Oke, guys, kita coba lihat ya di sini. Oh iya, masih cukup ya, guys ya. Nah, di sini bisa ganti-ganti seharusnya nih. Dengan leadernya ini. Kita coba beresin satu ini ya. Satu tempat nih. Ada hard mission di lawan Hogger nih. Kita coba lawan Hogger, guys ya. Apakah kuat ya? Karena ini hard mission, guys. Bones to die.
Okay, kita start. Tunggu aja maju nih. Kita harus pakai kesempatan ini, guys ya. Semoga nggak supaya nggak ngurang. Tapi sakit juga, guys. Kalau kayak gini bisa bisa kacau. Langsung udah mau hancur. Kita langsung lawan ke atas ya, guys ya. Kita sanggup, guys ya, ini ya. Sakit banget, buset. Wah, ada armor itu kuat ya jadinya. Ini tambahin satu. Oh, udah mati dia di sebelah situ. Tapi harus ya, guys ya. Kalau menurut gua ya, kita nggak ambil apa nolak ya. Nah, kita ambil di sebelah sini, guys. Seharusnya. Oke, mati. Kita ambil karena dia langsung deket, guys, langsung di sini. Seharusnya kita ambil yang ada tower nih, guys. Tipsnya. Oke. Kita lanjutin. Ini udah salah sih awalnya tuh sebenarnya. Dar. Oke. Itu buat kancurin juga bisa. Nah, ini disinilah saat-saatnya dia bikin tempat baru nih, bisa langsung jadinya. Ya, apakah ini yang ikut campur, guys ya, karena deket? Oh enggak, guys. Dia nggak ikut campur, guys. Nah, bener lah sini, guys. Paling gampang. Nah, ini kita bikin lagi. Di sini ada sekumpulan footman. Kita serang kamera-kamera, udah selesai harusnya. Setelah ini. Kita petirnya mati, guys. Nah, ini selesai kita ya di hard mission ya. Ternyata nggak begitu susah, guys. Di hard mission ini. Oke, collection kita level up, guys ya. Langsung kita claim. Oke, ini kenapa ya? Jadi agak ngelag gitu. Lotteron. Oke, check in. Yes, yes, of course ya. Tapi kita pilih dulu ya. Letter, 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 letter. Oke, kita naikin ya. Buat footman ya, guys. Yang bagus apa ya? Sebenarnya bagus semua, guys ya. Apalagi yang ini nih. Ini dulu deh. Spend aja dulu kekuatannya ya. Spylet ini enak sih. Ya udah jelas ini kita ya, boss kita dulu. Sebenarnya petirnya juga bagus. Ini ya, bagus-bagus semua nih. Gak apa-apa lah, nanti kita bisa dapetin. Kita lengkapin. Wow, kita dapat karakter baru nih, guys ya. Kita ambil yang mana ya? Choose Bombard Troop. Bombard Troop, oke. Coba kita lihat yang ini. Wush, mantap sekali, guys, jurusnya. Gue pengen banget yang ini. Coba kita lihat yang lain dulu ya. Betrider. Ini pasti keluarin api, guys, di sini. Tapi ini sangat murah, guys. Betrider, guys, cuma 2. Coba kita lihat Page Farmer. Oh, dia 2 orang, guys. Satunya buat nahan, satunya buat ini. Cuma pakai 2, guys. Set, ini kayaknya sakit banget ya. Close behind enemy tanks. Oke. Ini poisonous ya, poison ya. Tapi gue kayaknya harus pilih yang agak kecil, guys ya. Gue pengen Page Farmer jadinya. Tapi flame worker terlalu bagus juga sama. Elah, ini aja deh. Gua nggak tahu sih bener apa salah ya. Ini cuma feeling-feeling gua aja sih. Langsung dapat 10, langsung level 3, mantap. Kita bisa atur nih. Oh, kita kebuka ini ya selanjutnya. PvP belum bisa, guys ya. Butuh 8. Nah, ini kita coba ganti seseorang di sini ya. Jarak dekatnya kita ganti apa ya, guys ya. Sebenarnya gua nggak butuh-butuh banget sih sama Griffon Rider ya. Kita swap aja. Coba lanjutin dulu nih sedikit ya.
Ini udah beres semua. Westfall sekarang. Westfall 8 PvP-nya. Mungkin 8 ini guys ya maksudnya ya. 8 mission ya, selesain semua. Kita coba lawan yang ini. Ultros. Oke, kita start aja langsung. Nah, sekarang harusnya gue udah punya beberapa yang kuat ya. Wah, jadi banyak jarak dekat guys. Apa gue salah ya kayak gini ya? Kita lihat dulu nih. Bagusnya pakai mana? Aduh, habisan waktu gue guys. Ternyata semua penting guys sekarang guys. Loh, mana pasukan dia? Bukannya ada dua pasukan? Banyak ayam-ayam ini. Gue jadi bingung guys ya. Kebanyakan pasukan jarak dekat jadinya guys. Oke. Okay. Sakit kan? Dia bikin dulu tuh di situ. Kita bantu guys. Kita bantu guys pakai ini. Oke, harusnya ini udah bisa ya. Ayo cepat. Nah, dapat kita bikin aja langsung semua di sini. Supaya yang belakang kita kuat, guys. Ini jarak jauh ternyata, tapi bener lah, ambil jarak jauh. Kita petir, oke. Okay. Nah, selesai guys ya. Kan naik level lagi jadi naik armor. Gua jadi nyesel seperti ambil yang ini. Gua penasaran sama yang tadi ya. Damage-nya kayaknya besar banget yang tadi. Yang api-api tadi. Mungkin kalian bisa cobain itu yang itu. Gue ada nggak tau lah salah ambil atau enggak. Untuk PvP kita butuh 8 medal guys. Ini 6 medal guys ya. Kita coba sampai PvP ini bisa kebuka guys. Kita tunggu lagi ya. Opal Eye. Oke, start. Oh, kita ambil yang kanan ya. Kanan atau kiri sebenarnya boleh lah. Kiri juga oke sih kalau dilihat-lihat ya. Karena kiri juga gampang itu. Oke, kita butuh jarak dekat. Kita ambil di sini. Aduh, gua nggak tahu ya di sini apakah gua kuat ya. Gua nyesel kasih itu ya. Saya gua sabar dulu tadi. Oke, kita pakai dulu. Aduh, masih jauh guys di situ. Kita petir aja, kita bantu pakai petir. Hampir salah ya. Nah, kita pakai footman guys ya. Troll, footman, peju. Majuin. Seharusnya sekali bisa ber... Aduh, jauhnya kemati. Ayo, Jaina. Jaraknya nggak kuat deh. Oh my god, masih kalah guys, belum kuat guys ya. Kita coba pakai ini guys, sama poison. Troll. Aduh, sebelah situ perlu diperhatiin nggak nih?
Gak usah kali ya. Oh, perlu satu kali. Belum lihat lagi ya, harus belum selesai, guys. Percuma sebenarnya taruh di situ ya, guys ya, rugi, guys. Kalau bisa sih nggak usah. Aduh, jadi keambil, guys. Sebenarnya kalau mau gampang ya, kita ambil yang tower aja karena tower bisa bantu, guys ya. Kalau ini memang kita nggak ngelawan tower, guys. Tapi kalau diserang itu gampang banget. Aduh, lagi-lagi trollnya dari sana sih, genolnya. Tapi genol harusnya nggak begitu ngaruh, guys. Aduh, cukup ngaruh, guys ya. Apakah gua bisa kalah nih? Kita tahanin dulu deh kalau gitu. Nah, ini udah mulai keluar nih. Kita pakein ini, guys, langsung ke tempat sana. Ceder. Aduh, belum selesai, guys. Aduh, jarak jauh semua, guys ya, nggak ada jarak dekatnya. Kenanya area lagi. Oke, menang betul. Cukup penantang dari lawannya. Ya, namanya juga story ya, masih gampang banget ya, belum VIP soalnya. Mungkin satu stack lagi kita bisa unlock yang namanya PvP, guys. Nah, PvP inilah kita tunggu, guys ya. Gak mungkin story doang kita mainin, guys. Oke, Urbok Eye dapet. Satu lagi, guys, buat buka PvP. Kita lawan si Marshall Redpaw. Jadi, abis lawan Marshall Redpaw, harusnya, guys ya, ini kebuka yang namanya PvP, guys. Kita lanjut lagi. Ini kita tunggu loadingnya ya. Loadingnya nggak gitu lama sih harusnya. Nah, wow, ini sepertinya defender ya. Banyak banget pasukannya. Ya, gua akan ambil sebelah kiri, guys ya. Harus sebelah kiri udah paling oke, guys. Kita ambil dari ini, guys. Pertama dari sini, guys ya. Lanjut ke sini. Nanti kita ambil yang ini juga. Langsung sini, guys. Lanjut. Oke, kita petir aja supaya cepet. Oke. Oke, langsung selesai, guys. Instan banget ya, langsung mati dia. Ya, itu gampang banget jadinya. Kita klaim. Nah, ini kita bisa ambil baru nih, guys. Aduh, sepertinya play Joe aja ya, karena ini masih kurang kuat banget. Jadi nah, ini footman kita biar kuat. Nah, kan PvP kebuka ya. Ini ada Ultrak Valley, ada ini. Oke. Oke, guys, mungkin sampai situ dulu ya. Kita lanjut di next episode yang PvP. Oke. Kalau kalian bilang, tanya gue apakah ini recommended, ya gue belum tahu, guys ya, karena ini belum sampai VIP ya. Seharusnya, guys ya, besutan Blizzard ini bagus, guys ya, bisa dimainin lah, harusnya recommended, guys. Oke, guys, kita lanjut di episode berikut, guys ya. Oke, gue Dinan dari DMG Channel, Dinan Mer Gaming, undur diri dulu, guys, bye.